Ini ada juga kan? Guys, petang ini kami mau main bakar-bakar acara PKL. Iya. Di tempat yang memerlukan betul. Macam di kampung tiada hujan ini. Oh, tempat memanggang spesial. Uruhar kita angkat air dari anu, pina batangan. Ada suhu. Sepinya berapa serapnya kena pinya. Sepatunya ini dikasih lari dulu. Iya, dikasih lari. Iya, kasih lari dulu dia punya abu. Abunya. Tidak boleh gitu. Ini taruhan aja. Boleh, jadi bawa ini dia punya kasih. Pasar, boleh itu, yang penting ada kotak telur. Bekering juga dia. Boleh sedih itu. Banyak mereka telik. Entah aku biasa nak apa? Lihat case-nya, saya ada pistolnya. Ini boleh sedih ini. Merak sedih ini. Udang. Nah. Udang. Udang. Penang-penang. Sebaik tidak selisip. Habislah kalau ada selisip. Aku kalau diskusi ya, di pulau itu supaya dia cepat hidup. Kalau di pulau itu anu macam hilang sudah punya. Ada. Ada kah? Ada. Oh, nah. Ya, so terus panas kan? Keluar sudah asapnya. Keluar asap sudah. Nah, mula sudah ada api. Gimana? Kita lagi main tempat manggang nih satu. Oh, mantap. Mana kita di manggang? Tapi mana itu drum? Ada dua lagi. Drum, drum itu mana? Tempat si Uncle Peter ni kemana dia? Di store. Ada itu drum itu. Ada. Nah, ukurannya ngam. Macam diukur. Batu-batu. Sekarang. Tinggal. Ini kasih bareng ikan belain sini. Nah, ikan belain sah. Ini kasih bareng ikan belain. Ada tin anuk. Dan tin kalimpuk. Ayam pula. Tutup dia. Atau ambil yang paling besar itu ya, tadi. Ya kan? Inilah kan. Apa mineral water? Nah, habisan mineral water. Sendakan pun habis. Nah, sendakan habis mineral water, dia ada pula ini. Dari mana ini? Dari kedai. Pergi sana. Baru dia pergi stok. Oh, nah. Dia stok. Dari mana kau ambil ini? Anu di Pauna. Simpang Imbak sini, Bos. Dia mau ambil. Pindah susu itu, Pak. Cepat ini kalau laju. Belum cepat, lagi itu, cepat panas. Kipas. Para bapak-bapak yang pakar. Hai, dah boleh sudah disangkal Pak kalau bapak-bapak. Dari pengalaman. Kalau di rumah pun paling campin juga masak. Hai, bapak-bapak. Nampaknya suhunya semakin naik. Oi. Buka udara sedikit. Oi. Untuk pernapasan para api. Para api. Para nabi, para api. Kenapa jangan ditarik masuk sih? Sia-sia kita itu. Banyaknya stasiunnya 3 4 4 wah, Aina tahan.
cepat habis. Udah lama menunggu ini kalau begini. Brother man. Kami tunggu saja itu anjuran. Jadi yang kita mau melakukan persekutuan kita di hari-hari yang kami lalui, sehinggalah ke hari ini kami diberikan hidup. Terima kasih Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini. Pasal 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersikaplah, dan yang keempat itu adalah lakukanlah, banyaklah jalan empat perkara ya. Jadi singkatnya mari kita lihat, berjaga-jagalah, of course ini ditujukan kepada laki-laki. Kita ini boleh juga kita katakan kita ini adalah penjaga pintu ya. Penjaga gerbang, nah, kita ini adalah penjaga segala-galanya ya. Kalau kamu belum ada keluarga pun, kamu juga adalah penjaga. Belum kawin pun kamu juga adalah penggembala. Yang belum kawin jadi pun juga adalah gembala. Kami ini adalah penjaga tembok. Jadi tugas kita adalah berjaga-jaga supaya kalau ada dari jauh sekalipun kita dapat melihat dari jauh ada musuh datang, kita yang berjaga-jaga kita boleh beri satu signal kepada rakan-rakan kita, supaya musuh itu yang kelihatan dari jauh kita sudah boleh nampak susuk tubuhnya. Tidak seperti Yesus yang mengatakan suaranya dikenal oleh domba-dombanya, dan domba-domba itu mengenal suaranya. Kamu sebagai laki-laki yang sentiasa berjaga-jaga, mestilah banyaklah perkara yang kamu jaga. Jaga keluarga, jaga anak, jaga kerja dan sebagainya. Satu perkara ini kita jaga. Kita jaga di antara kita sama-sama, kita punya iman di dalam Tuhan. Kalau ada yang kita lihat di kalangan kita yang semakin hari semakin condong ke tempat lain ya, tugas kita sebagai lelaki teguh dalam Kristus adalah membawa dia kepada jalan yang benar. Saya tidak tahu berapakah ramainya laki-laki dalam parmi kita ini yang yang ada di sana, yang berangkali belum lagi sempat bersama-sama kita.
sebab mengapa mereka tidak bersama-sama kita. Satu, barangkali mereka tidak terasa ada jemputan itu. Tidak ada orang untuk menjemput mereka. Tugas kita ya, untuk mendekati mereka, untuk menjangkau mereka. Sambil bermasa yang sama, kita sendiri berjaga-jaga supaya serangan-serangan itu tidak menghantam kita. Semakin kamu dekat dengan Tuhan, semakin iblis akan serang kamu. Dalam banyak hal, baru-baru ini, kemarin itu, malam tadi, saya bersama-sama dengan selku bahasa Inggris, mereka campur di Cina lah. Jadi mereka bercakap tentang Terence Knight, pukul 4 Jum itu. Dan satu kata, saya sudah, memang ini Jerusalem saya katanya, saya sudah memang tangkap sudah dia ini, dia sudah setuju, kami sudah atur orang kendaraan mengambil 24 tadi. Tiba-tiba dia jatuh katanya. Dia jatuh, ini wanita, dia jatuh dan untuk menahan dirinya dari berantar rampak, dia pakai tangannya tahan badannya. Tangannya pula yang jadi mangsa. Jadi dia bilang kalau dia tidak sembuh dalam masa beberapa minggu ini, salah satu dari kami tidak dapat ikut itu perasaan karena kami kena jaga dia juga. So ya jawabnya ya dia tambahlah itu adalah serangan iblis. Jadi bagi kita yang tidak melihat itu dengan kacamata rohani kan, kita lihat itu sebagai accident, kita lihat itu sebagai kemalangan. Tapi kalau kita lihat dari segi rohani, itulah barangkali salah satu cara iblis melawan kita. Jadi kita mesti berjaga-jaga. Yang kedua, berdiri dengan teguh dalam iman. Walaupun 1000 di sekeliling kamu jatuh, kamu tetap berdiri teguh. Tidak akan turun jatuh. Di mana itu? Di Mazmur kan? 1000 jatuh, kamu tetap sama-sama berdiri teguh. Saya mau melihat laki-laki seperti ini. Walaupun yang lain lemah, kamu tetap berdiri. Kalau di sekutur, saya sudah cakap mereka, adakah laki-laki yang kita boleh jangkau? Kan? Oh, banyak di tempat tinggal saya. Mula-mula bebas masuk kan? Kalau lama bebas. Tapi itu kata tidak bagus jangan pergi. Mungkin mengambil masa yang panjang. Tetapi kalau yang diselamatkan, mereka di surga akan ber. Surat-surat dari satu jiwa yang diselamatkan. Jadi mari kita berdiri teguh. Kalau kamu berdiri teguh, orang akan lihat kamu dan dia akan jadikan kamu sebagai idolanya. Lihat kamu. Bila tempat duduk kamu di gereja itu yang selalu kamu duduk di sana itu, bila itu kosong, dia cari. Mana si cibu kita dia kan? Selalu dia dikucinin, dia tak ada ini. Apa? Tapi ada, tidak ada begitu kan? Dia suka duduk di tempat yang sama. Bila kau jenazah saya harus cari. Kalau jenazah kami dulu, orang duduk di sana. Sudah tinggal punya dia. Jadi kita terutama di kampung. Kita punya influence. Jadi mari kita berdiri. Ketiga. Bersikap sebagai laki-laki. Ayolah laki-laki lah. Jangan mudah putus asa, jangan mudah merajuk ya. Mari kita laki-laki. Tapi saya percaya di sini semuanya adalah sikapnya sikap laki-laki. Amin. Sikap laki-laki ya. Kalau pada suatu hari kamu ditegur untuk apa jasa pasangnya, sikap laki-laki. Kalau bagus terima, kalau tidak bagus boleh buat rendahkan diri. Ajar kita dengan, nah dia tidak mau duduk di sana. Anyway, mari kita bersikap sebagai laki-laki sejati, laki-laki yang teguh. Bukan saja kamu ini menjadi sosok laki-laki, tapi kamu ini adalah menjadi satu
dan kau pasti kembali ke dunia. Laki-laki, kalau kamu tidak bersikap sebagai laki-laki, apa mereka punya pikiran tentang tidak prinsip, tidak perjuangan, dan sebagainya. Nah, sedangkan kita laki-laki, kita mesti bagi mereka satu penampilan. Yang ini satu susuk laki-laki di dalam Kristus yang betul dalam Kristus. Seribu yang lain jatuh, kita tetap berdiri. Kita mau yang seperti itu. Dan yang terakhir, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dalam situ pun bisa dapat ada kasih juga. Bila kau memanggar-manggar sana sini, anggaplah itu ada kasih. Bukan kau sumbing karena ada penyakit saraf, bukan. Kau kau senyum karena kau suka cita. Nah, coba analisa. Mana tahu sinetron yang kau itu cerdas menganalisa, kenapa dia begitu terkenal sekali? Jadi pelukis ini, dia nampak ini wanita sangat istimewa. Tidak pernah dia sedih. Dia perhatikan rupa-rupanya sakit, ada ya. Sakit pernah penyakit. Sakit saraf di mukanya. Jadi mesti ini biasa sembuh. Jadi kena tarik salah kan? Palu ya. Palu ya. Jadi mari kita terjemahkan dalam kita punya kaum laki-laki. Saya percaya dalam gereja kita nanti ada banyak program. Lebih-lebih lagi kalau kita terus bertambah anggota kita, banyak program ini. Dan banyak-banyak program itu banyak tenaga yang diperlukan. Dalam banyak-banyak tenaga itu, Robi, tenaga siapa yang diperlukan? Mesti karena WhatsApp itu mesti tidak akan sia-sia. Jadi kepada mu di akhir sekali itu ada orang yang dikeluarkan. Akhir sekali itu ada satu jiwa yang selamat. Jadi itu yang tidak boleh kan? Bukan setakat makan-makan. Di ujungnya itu ada satu jiwa yang diselamatkan. Bagaimana kau buat pun kita berdoa kepada Tuhan, tapi inilah di ujung itu satu jiwa dikuatkan. Yang sudah buat tidak tahu detik kesemayan, sekarang dia bersemayan. Itu pasti. Dan kalau dulu bahasanya selalu kasar kaporan, sekarang dia dulu. Karena ada satu anggota di Minnesota. Nah, dia bilang old habits doesn't die itu. Ya, saya bilang sama Abdi, all habits doesn't die, dia bilang. Artinya maksudnya yang habit itu kan terlalu sesuai. Tidak boleh berubah, dia bilang, itulah aku. Oh. Nyam. Oh, mantap. Ini di mantap. Mantap. Oi, no, Penny. Ini dapat juga. Bermulanya pegang memanggang. Wih, nah ikan apa ini? Ikan belais kayak itu. Oh, ikan belais. Wih, nggak usah ikan belais. Nggak pernah aku nampak belais. Ini besar. Cika kau pancing kayak ini? Ya. Wih, nah. Masih jadi pancing. Segalunya. Oh, yang dapat. Ini yang 90 meter punya. Oh, 90 meter dalam ah. Belais. Oh, nah, sana lagi. Wah, pergerakan. Mantap. Predator ini. Bukannya predator. Predator. Ih, no. Dan jenis belasnya. No.
Mantap. Oh, sini pun ada. Oh, nah banyaknya. Ini belum lagi. Sebelah lagi. Sebelah lagi ayam punya anu. Tuna. Oh, ini banyaknya buntut ayam. Beli bawa. Oh, nah buntut ayam. Siapa? Kamu bapak masuk dalam anu juga YouTube, Pak. Mantap. Harusnya. Jaga tulung langsung. Oh, nah buntutnya nih. Buntut ke mana? Winda. Apabila. Itu buntut mau cucuk itu? Ya. Oh, sama. Ini tulis di tadi. Boleh kan? Makasih ya. Haha. Enggak mau marah. Harapan Anela Nas. Oh, nah ini tempat manggang spesial paling canggih. Asapnya saja pun sudah wangi-wangi, mau dimakan itu asap sudah. Oh iya, ada lagi temperature-nya. 100 panas sudah. Kisarannya. Ini yang separuh plastik itu ini. Satu plastik. Yang semua. Hai. Terus. Kau panggang ayam sih ada atau ikan lah. Pandai juga itu ayam. Baru satu ini yang akan habis. Oh iya. Pak, gula manis. Gulanya manis. Gula manis. Gula manis banyak kasih balik. Kasih balik dia bilang kan. Ataupun beli kami guys mau dia bilang. Terima kasih PKL untuk jemputannya. Oke, terima kasih juga PKL beliau. Sudah datang tadi aku buang. Kasih baik kecil. Kalau dalam kalau besar. Belum menambah tuh. Oh iya, ada mau cerita nanti ya. Ada mau cerita. Ada program. Apakah programnya? Ada program besar-besaran ini. Buka puasa. Bukan. Nanti bulan 6 punya. Project Bakun. Iya, bulan 6.